Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa di channel Tama Motor. Oke, di sini Tama Motor ya ingin berbagi pada teman-teman semua ngerakit mesin rumput dorong ya. Tadinya mesin rumput ini kita gendong, sekarang kita dorong. Jadi kita rubah dudukannya semua ya, kita buatkan. Ini gambarnya seperti ini ya bentuknya. Tuh. Bentuk mesinnya, bentuk rangkanya seperti ini. Kebetulan mesinnya nggak dibawa ya sama pemiliknya. Oke, di sini saya menggunakan pipa ini, pipa 3/4 in. Pipa 3/4 in yang saya gunakan. Dan ini buat dudukan tank. Buat dudukan tanknya, ini dudukan mesinnya ya. Tuh, seperti ini bikinnya. Ini untuk setelan, nanti kalau kita kurang tinggi apa terlalu tinggi kita robah, bisa dirobah. Ini ya. Ini. Itu asnya, hosnya belum kita pasang. Untuk mata pisaunya, itu dudukan mata pisaunya seperti ini. Udah saya potongin semua ya, kita potong. Dan ini juga udah saya buatkan tuh. Ini ya, udah saya potong tuh, jadi pendek. Dan lubang-lubangnya ini udah saya bolongin nanti buat pengunci ke dudukannya ini ya, sini. Oke, sekarang kita pasang ininya nih. Kita pasang ke situ ya nanti biar teman-teman tahu bentuknya. Oke, ini untuk dudukan pisau, untuk dudukan pisaunya. Dan ini buat ke mesin ya. Ini buat ke mesin, kebetulan udah saya potong semua. Oke, ini kita pasang. Dan ini udah saya pasang ya asnya ya. Tuh muter di mesinnya tuh. Kita pasang ke sini. Oke, kita lubangnya kita pasin. Pasang baut. Pasin lurusin ke bawah, kita kunci ya. Kita kunci, lalu ini kita masukkan. Nah, itu udah muter ya. Ini juga buat klaimnya, nanti kita pasang klaim di sini. Di sini dudukan mesin ini buat ke masuk ke mesinnya ya. Ini udah sip. Jadi seperti ini hasilnya. Nanti tinggal kita pasang mesin. Ya, seperti ini nih. Udah kita buatin kaki. Kakinya udah kita buatin nanti supaya saat menghidupin mesinnya tidak terlalu repot. Tuh ya, tinggal kita lakukan pengecetan. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.